terima kasih yang tidak terhingga kepada Takmir Masjid Besar Nurul Huda yang telah memberikan kesempatan kepada Abi Ajam Simpan Nahdlatul Ulama dalam hal ini menjadi anggedal tahunan kami, bahwa setiap 17 Ramadan kami memperingati Nuzulul Quran. Akan tetapi pada hari ini kita dihadapkan pada keadaan di mana ada ujian kemanusiaan. Oleh karena itu, PAJ Muslimat Nahdlatul Ulama merasa terpanggil untuk ikut berbagi dan sekaligus bersinergi kepada semua elemen masyarakat, khususnya kepada ulama yang senantiasa kami tunggu-tunggu fatwanya dan nasihatnya. Matur suwun, selamat membagi bingkisan, sedekah. Mugi-mugi kita semua bisa mencontoh para beliau-beliau ini semuanya, khususnya adik-adikku yang muda. Kalau kita pernah mendengarkan ceramahnya Mbah Yai, kata si mayit, pengen hidup sebentar saja, bukan ingin naik pangkat lagi, tapi ingin bisa bersedekah. Mari kita contoh sedekah, sedekah, sedekah. Betapa besarnya sedekah. Kami selaku Takmir Masjid sudah berusaha sepenuhnya, insya Allah akan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, baik personal maupun jamaah atau organisasi, khususnya organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yang bila perlu kapan saja ada kegiatan kami siap untuk bekerja sama demi kemaslahatan umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelaksanaan peringatan Nuzulul Quran dan sekaligus bakti sosial kepada masyarakat Muslimat Nahdlatul Ulama dan Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanjung Anom telah berjalan dengan lancar. Hal ini kami lakukan semata-mata untuk membantu dan meringankan masyarakat yang terdampak COVID-19. Harapan kami dengan bakti sosial hari ini, peran Muslimat Nahdlatul Ulama benar-benar menjadi kiprah yang bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Kami keluarga besar Takmir Masjid Besar Nurul Huda Tanjung Anom. Kami Forko Pincam Kecamatan Tanjung Anom. Kami PAJ Muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama Tanjung